dapat ini dari mana? Punya siapa? Sudah langsung dibagiin, ambil sebarang saja. Polisi membekuk 6 anggota geng motor yang bikin resah di Brebes, Jawa Tengah. Aksi mereka sempat viral usai terekam kamera mengejar warga sambil mengacungkan celurit di jalur Pantura Losari. Anggota geng motor ini dibekuk tim gabungan Resmob Satreskrim Polres Brebes dan unit Reskrim Polsek Losari. Petugas berhasil mengamankan 6 anggota geng motor tersebut di rumah masing-masing. Keenam pelaku penyerangan yang diamankan, masing-masing AG, 18, RH, 18, FS, 18, MA, 18, Ed, 18, dan BI, 16. Semuanya merupakan warga Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Kapolsek Losari AKP Pardi mengatakan kawanan geng motor sengaja melakukan penyerangan terhadap orang yang ditemui. Aksi mereka itu untuk membuat sebuah konten yang disiarkan langsung melalui media sosial. Tapi aksi mereka, geng motor, sangat membahayakan jiwa dan keselamatan orang lain. Apalagi penyerangan yang dilakukan menggunakan senjata tajam celurit. Mereka melakukan itu untuk membuat konten dan disiarkan langsung di medsos, kata AKP Pardi didampingi Kanit Reskrim Polsek Losari Ibtu Tasudin, Sabtu, 10 Juni 2023. Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan 3 unit sepeda motor, 6 buah handphone dan 2 celurit besar. Kebanyakan IG di tempat-tempat. Kalian itu punya grup masing-masing ya? Punya grupnya. Gangsternya punya masing-masing ya? Karena nongkrong di depan ini kan di WIPR ya. Dulu katanya geng motor dulu. Pimpinan ini siapa? Kayak ngacung? Jol. Gak ada. Yang motornya kalau yang ngajak dong.